foodies, buat warga plus 62 yang paling senang sama pedes, kalian cocok banget nih buat pantengin si Hanzek yang lagi berburu kuliner pedes nih foodies. Cus, kita berangkat yuk. Foodies, lihat di depan saya ini ada apa? Cabai rawit yang segar. Cabai rawitnya ini segar banget. Saya dengar-dengar ini tahu gejrot Cirebon gondrong ya? Lagi viral banget. Saya penasaran jauh-jauh sampai meluncur ke Bekasi, Mbak. Tahu gejrot emang jajarannya anti gagal ya, foodies. Selain seger dan pedas, kuliner khas Cirebon ini juga bisa ngenyangin perut dikala keroncongan. By the way, emang tahu gejrot di sini sepedas apa sih? Bikin level berapa ya? 18 ada gak sih? Atau gak 20, 25 ada gak sih? Soalnya belum nemu nih yang enak banget, yang pedasnya joss. Bisa? Oke. Request 20. Ya ampun, kalau nggak kuat-kuat banget sih mending mundur teratur ya foodies. Ya udah coba kita hitung sama-sama yuk. Ini cabenya foodies. 1, 2, 3. Kok tiba-tiba ada 25 sih? Wah, Sehan diam-diam nambahin cabenya karena kurang pedes tuh katanya foodies. Wadidaw. Setelah cabe ada bawang merah dan bawang putih, gula merah, garam, lalu diulek sampai sedikit halus. Kayaknya kurang nampol ya kalau saya nggak coba ikutan ngulek. Ajar bang. Tapi kalau ditambahin bisa kali ya cabai rawitnya. Dia nggak tahu siapa saya Jack Pudis. Kita genepin Pudisnya. 30. Dia nggak tahu Pudis saya sekuat pedes apa Pudis. Saya kalau makan foodies, kalau nggak pedes tuh nggak nafsu. Nah, kalau semuanya sudah tercampur, baru deh kita guyur sama kuah asamnya yang endol. Setelah itu, kita siapkan tahu-tahunya dulu, yuks. Potong tahu gejrot hingga beberapa bagian supaya nanti kuahnya bisa ngeresep foodies. By the way, nama tahu gejrot itu muncul karena saat menuangkan kuah terdengar bunyi jrot-jrot-jrot gitu. Nah, disitulah asal-muasal nama tahu gejrot foodies. Widih, tahu gejrotnya udah jadi nih ngomong-ngomong. Tapi kok agak serem gitu ya liat cabenya, ya nggak sih? Ini tapi bukan tahu pakai cabe, cabe pakai tahu foodies. Hehehe. Kita santap ya, udah nggak kuat nih. Tapi sebelumnya sebentar, saya mau ngomong dulu sama Mbak, ada bisnis. Mbak, saya sikat langsung ya. Eits, nanti dulu kita cari minuman yang gak kalah seger nih, foodies. Siapa tahu nanti bisa jadi penetral kalau sehat lagi kepedesan. Foodies, makan yang pedes-pedes, temennya yang seger-seger, foodies. Bentar, bukan gak kuat pedes ya, emang pengen nyari yang seger. Hehehe. Saya mau yang paling favorit di sini, Bang. Kalau di sini sih yang paling favorit es campur. Es campur? Ya. Selain es serut, es campur punya isian kolang kaling, cincau hitam, tape, kelapa, alpukat, dan sirup merah beserta kental manisnya. Lazis. Es campur emang udah jadi idola buat para pecinta es foodies. Gak cuma rasanya aja yang manis, tapi isiannya juga bisa manjain lidah. Ajir. Yo wes, siap. Saya kesana dulu ya. Oke, siap. Ini kayak aromanya mantep nih. Wih, segernya. Kayak muka saya seger banget. Alrighty then, semua kudapan udah tersedia di meja Sehan nih foodies. Ada tahu gejrot yang super pedes dan es campur yang super segar. Dari kita coba isi tahu originalnya dulu kali ya. Yuk, takis. Enak foodies, tahunya fresh banget. Terus teksturnya asik, lembut, tahunya lembut. Di lidah tuh manjain banget, terus kulitnya juga dibilang garing juga enggak, dibilang alot juga enggak. Jadi pas, teksturnya tuh pas banget. Tahu gejrot ini emang beda dengan tahu-tahu pada umumnya foodies. Tahu yang dipakai itu adalah tahu khas Cirebon atau yang biasa disebut tahu gembos. Dinamakan gembos karena dalam tahunya sedikit berongga dan padat di luar. Pokoknya endul tiada tara deh. Kayaknya kalau dicampur sama kuah pedesnya bakalan makin ajib ya. Kita sikat, skur! Enak banget foodies. Ih, juara ini. Waduh, saking enak dan pedesnya sehat sampai lari 2 putaran tuh foodies. Ada-ada aja deh ah. Kuah si tahu gejrot mbok centil ini foodies punya rasa yang spesial. Selain pedes, kuahnya tuh berasa manis dan asem, pokoknya mah mantep jiwa. Sama rasa kuahnya itu sama cabai rawitnya sama bawangnya tuh pas banget.
Karena apa ya? Dia kayak punya bumbu rahasia deh, saya rasa. Karena jarang banget nah rasanya kayak gini nih bisa selaras banget. Terus cabai rawitnya itu fresh banget. Fresh. Bawangnya fresh. Asam jawanya tuh terasa pas dan gak mendominasi foodies, jadi masih aman banget buat dimakan. Udah gitu aroma kuahnya juga segar, bikin mau nyeruput terus walau pedesnya minta ampun. Ini yang salah satu bikin enak. Bumbunya itu ngeresep banget ke dalam tahunya. Juara karena bolong-bolongnya tahunya ini, jadi bumbunya tuh ngeresep. Sep. Oh ya, buat yang gak terlalu suka pedes, bisa juga kok request sesuai dengan selera ya. Atau kalau mau kayak Sehan ini juga boleh kok, tapi resiko ditanggung sendiri. Duh foodies, saking lazisnya gak berasa tahu gejrot Sehan udah mau habis aja tuh. Tapi jangan salah foodies, saya pesan lagi sebenarnya foodies. Saya tuh pesan dua, karena enak banget foodies. Ternyata bisikan mau tadi itu tuh Sehan mau nambah foodies. Karena ini lazis. Yuk foodies yang gak kalah endol nih, ini dia. Ada si es campur yang siap kita icip-icip. Hitung-hitung sekalian ngurangin rasa pedes si rawit tadi kali ya. Jadi ternyata pas saya tadi campurin kental manisnya, sirupnya dibanyakin, tapi tetap enak rasanya foodies. Kadang ada apa ya, es campur tuh yang rasanya gitu. Tapi ini enggak, ini kuahnya top banget. Kuah si es campur ini punya cita rasa yang manis dari gula, sirup kental manis dan buah-buahannya foodies. Percampuran yang perfecto. Apalagi sirup merahnya nih yang khas banget bikin es campur ini jadi beda dengan es-es pada umumnya. Fresh banget. Cincaunya fresh banget. Enggak apa ya, enggak kayak enggak ada aroma baunya atau nyahnya enggak ada. Terus dipaduin sama kuahnya ini juga enak banget, jadinya pas, emang pasangannya serasi. Udah gitu, si cincau tuh terasa kenyal dan juga lembut foodies. Belum lagi sensasi dinginnya bikin tenggorokan segar. Rasanya pun gak pahit kayak cincau kebanyakan. It's so yummy. Alpukatnya juga segar dan gak terasa pahit ya. Dicampur sama kelapanya yang lembut, dikit tambah endelita. Kolang-kalingnya juga gak bau dan gak keras foodies. Teksturnya cenderung lembut. Pas banget kalau dimakan bareng sama kuahnya yang manis. Sampai gak bisa berword-word lagi deh. Semuanya tercampur selaras melaraskan di dalam lidah jadi satu di sini. Buat pedis-pedis gak bakal nyesel kalau cobain ini. Buat yang udah pada ngiler tapi masuk ke tim mager, bisa langsung pesan pakai ojol alias ojek online ya foodies. Cukup duduk rapi, datang deh tuh tahu gejrot sama es campurnya yang lazis punya. Yang pengen makan enak-enak kayak gini, langsung aja ke food court Mbok Centil. Yang mboknya beneran centil. Karena menunya enak-enak semua. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.